Kita pertama buat kalian. Mantap, bismillah. Guys, hari ini gue sangat excited banget karena gue menemukan nih guys, fish and chips instan yang udah tinggal digoreng aja guys. Ini dia, fish and chips dari Bumi Food. Nah ini tuh gokil banget guys, sudah ada fish dan ada kentang juga di dalamnya. Jadi kalian tinggal goreng aja. Nah jadi fish and chips dari Bumi Food ini cocok banget ya buat dijadikan bekal untuk anak kalian. Kalau kalian lagi tidak ada waktu buat masak, jadi beli aja ini. Udah ada ikannya, pastinya ikannya tuh bagus buat otak anak. Terus ada chipsnya juga guys, ada karbohidratnya. Jadi ya tunggu apa lagi guys, gue udah gak sabar. Kita bakalan goreng ini dalam jumlah yang banyak, terus kita mukbangin. Oke langsung kita unboxing ya. Ada apa aja dalamnya? Ini dia guys, bentukannya. Terus ada kentangnya juga. Oke, good. Daripada penasaran, langsung kita cobain ya. Gue langsung taruh di plating. Gue udah beri beberapa produk nih guys. Kita taruh di piring, abis itu kita siap kita goreng, oke? Okay? Nice. Nah, ini tuh harganya guys. Satu packnya ini sekitar 25.000. Oke lah. Jadi ini sudah cukup mengenyangkan ya. Kentangnya soalnya lumayan banyak. Nah, ini lauknya. Sip. Oke, kita goreng ya guys ya. Oke, ini kentang, lauknya. Sip. Karena ini di channel Tanboyku, jadi kita bakalan brutal ya. Dan kita siapkan nih buat ngedeep fry. Guys, kita tuangkan minyak. Ini minyaknya harus agak banyak ya. Ya ya. Biar dia semakin garing. Nah, sekarang kita goreng kentangnya dulu guys. Langsung kita goreng. Goreng sampai golden brown. Oke, ini sudah guys. Sudah golden brown. Nanti dia bakalan lebih golden lagi karena dia masih dalam proses memasak ini guys. Kita pastikan dulu ini minyaknya turun ya. Terus kita tuangkan dulu ini kentang goyangnya. Nice guys, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut goreng fishnya. Ini sih sudah ditepungin ya. Udah ready to cook. Bisa sekalian banyak kalau kalian punya deep fryer seperti gue ini. Atau bisa pakai wajan biasa juga bisa. Sekarang mulah. Sip, langsung kita cemplungin guys. Nah ini biar biar frame fresh-nya lebih berasa, kalian bisa tuangin garam ya. Taburin garam seperti gue ini. Lebih ajib guys. Nah, kalau kalian ada barbecue powder atau apa, juga bisa. Oke guys, ini dia. Golden brown. Langsung kita tuangkan guys. Tuh, denger tuh. Kegaringannya. Nih, gua buktikan nih guys, ini tuh udah garing tuh. Dengar. Ya, good lah. Kita coba langsung ya. Oh, kita potek dulu, lihat si dalamnya. Ikannya kelihatan loh. Langsung kita cobain, bismillah. Luarnya garing, ikannya lembut, dan berasa loh. Pas kalian makan tuh berasa ini tuh ikan, bukan nugget. Lembut di dalam, garing di luar, bismillah. Oke, kita matikan apinya. Sepertinya kurang banyak guys, gue pengen nambah lagi. Untung gue udah nyetok di freezer. Oke guys, setelah gue baca-baca, ini tuh aman digoreng langsung pas masih beku. Sekarang kita cobain, apakah bener beku ya? Dan kalau kalian mager, misahin pengen langsung cemplungin bareng-bareng, bisa banget. Pas gue baca tadi katanya gitu, langsung kita buktikan. Langsung kita coba ya guys ya, gak bisa nih. Bareng-bareng ya. Ini langsung nih. Jujur. Lagi deh, kurang kayaknya. Sini. Lagi guys. Oke, kita matikan api. Ini yang terakhir guys. Sajikan. Cara. Oke guys, saatnya kita plating. Habis kita lanjut ke studio makan. Ini beratnya gue yakin lebih dari 2 kilo sih ini. Satu kemasan aja beratnya 200 gram guys. Oke guys, ini sudah ready. Langsung aja kita ke studio makan. Kita cobain.
Kita disuruh makan, langsung kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dimulai. Amin. Oke guys, gue mau make balado nih guys. Jadi ini fish and chip balado ya. Nice, gitu dulu aja. Sama saus di fish and chipnya. Sip. Langsung kita cobain guys. Ini pakai balado fish and chip, pakai balado antara western dan enggak, Sumatera Barat juga western lah. Barat kan. Kita pertama buat kalian. Mantap, bismillah. Cocok loh. Wah, Masya Allah. Cocok guys. Luarnya garing, dalamnya lembut, ikannya berasa. Friend fresh-nya ya. Nih, baru nih. Friend fresh-nya good. Nanti nasi. Balado kentang. Lanjut. Dia makan fish and chipnya guys, kalian harus pakai saus guys, saus atau garlic sauce atau saus tartar atau balado kayak gue, mayones terserah kalian, orang Indonesia mah apa aja dijadiin saus, cocok-cocok aja gitu. Soalnya dia itu rasanya ini loh, santai gitu, jadi butuh penguat lagi. Seperti gue balado ini jadi lebih ajib makannya, pakai nasi juga mantap banget.
Dan ini gue rasa buat anak-anak juga pas ya. Kayak anak gue pasti suka nih. Jadi kalian gak perlu beli fish dan chipsnya itu terpisah. Soalnya dia ada satu dalam kesatuan, dalam satu bungkusnya. Jadi sangat ngebantu ibu-ibu nih. Buat anak-anak yang nyemil makan. Simple. Oke, tinggal kentangnya guys.
sambalnya tanggung. Kar. Ah. Gokil. The one and only fish and chips dalam satu kemasan sudah lengkap dengan fish, dengan ikan, dan kentang gorengnya. Dan buat kalian yang penasaran, pengen nyobain, langsung aja cek di e-commerce ya, atau beli di official store mereka di Bumi Food. Dan cek juga, follow juga Instagram atau sosial media mereka di Bumi Food, oke? Okay? Gue udah lanjut sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys, bye. Salam anak kos.